Oke, sotong yang sudah dibersihkan dan dipotong kecil-kecil. Ini bahan-bahan untuk salutan tepung. Val campur 5 sudu tepung jagung dan 5 sudu tepung gandum, dan campur sedikit lada putih. Oke. Pecahkan 1 biji telur. Ini untuk kita urap sotong nanti sebelum kita celup di dalam tepung. Oke, kalau tuang semua sini. Kita salut telur dulu. Lepas ini kita salut tepung pula. Oke, kita panaskan minyak dulu. Oke, ini sotong tadi. Kita celup dalam tepung ini. Tepung ini Val tidak letak garam. Dan Val juga tidak guna tepung serbaguna, sebab kalau guna tepung serbaguna dia memang sudah masin. Jadi Val buat daripada tepung jagung campur dengan tepung gandum. Lepas itu letak lada putih sedikit, tanpa garam lah, sebab nanti kita mau letak tepung salted egg itu dia sudah masin kan. Serbuk itu sudah masin, salted egg, jadi tidak perlu letak garamnya ini. Yang ini kita akan goreng sekejap, lebih kurang 3 menit begitu. Sebab kalau kita goreng lama, dia akan jadi makin liat. Oke, kita punya sotong pun sudah siap digoreng. Sekarang kita mau buat dia punya kuah. Ini golden salted egg yang Val akan guna untuk resepi kali ini. Oke, tuang sini dulu. Kali ini kita akan guna daun kari, sedikit cili. Oke, Val tidak guna banyak sebab nanti takut budak-budak tidak dapat makan kalau pedas sangat. Lepas itu kita ada bawang putih. Kita ada bawang putih. Dan butter untuk kita menggoreng nanti, ini butter. Ini serbuk salted egg tadi. Susu pekat yang sudah dicairkan dalam lebih kurang 1 sudu besar susu pekat dan setengah cawan air. Kita letak butter di. Kalau letak minyak masak biasa pun boleh juga, tapi kalau kita guna butter kan dia punya bau lebih wangi. Oke, kita letak bawang putih, cili merah sama daun kari. Garlic naik bau sudah. Ini bawang putih ini. Jadi kita boleh masukkan susu cair nih. Oke, tunggu dia mendidih sekejap. Baru kita masukkan serbuk salted egg. Oke, next kita masukkan serbuk telur mas ini, salted egg. Cepat
kacau sampai dia jadi pekat. Mungkin tambah satu sudu gula. Tambah satu sudu gula. Kacau lagi sampai dia pekat. Oke, kita masukkan sotong yang kita sudah goreng. Tuang saja semua masuk dalam ni. Oke. Okay, tidak perlu lama, sekejap saja. Lepas tu boleh tutup up. Resepi sotong goreng salted egg. So, selamat mencuba resepi ini. Kita jumpa lagi di video yang lain. Bye.